Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kantin di sebuah sekolah di Deli Serdang, Sumatera Utara terbakar. Akibatnya seluruh pelajar dan guru berhamburan menyelamatkan diri. Gak ada. Kobaran api dan asap membumbung dari bangunan sekolah SMK Sinar Husni di Jalan Veteran Gang Utama, Desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang. Kebakaran membuat panik masyarakat, terutama para pelajar dan guru. Para guru dan pelajar ikut membantu pemadaman ruangan kantin di tengah bangunan sekolah yang terbakar. Sementara sebagian lainnya mengevakuasi tas, buku, dan pakaian pelajar yang terjebak di lantai 2 dan 3 bangunan sekolah. Api pertama kali terlihat pada pukul 3:30 sore saat proses pembelajaran tatap muka berlangsung. Pelajar juga ada sedikit api, itu di area Katulama, sebelah ya. Jadi percikan itu ada kobaran api gitu. Jadi kemungkinan korsleting listrik. Ini api sudah besar, tapi itu pun nggak meluas atau menyebar kiri kanan. Tutup yang terbakar itu aja yang habis. Jadi sekarang sudah padam. Jadi yang terbakar itu kantin. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari ruangan kantin yang tidak terpakai. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan.